Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Right, seperti kau tengok kat sini, ini adalah Modena City 114S aku. So, seperti kau tengok dalam tajuk. Right, sebelum aku lupa, aku dah minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang lonceng supaya korang dapat notifikasi awal setelah aku upload video. Okay, terima kasih. So, hari ni aku pernah cakap sebelum ni, dan seperti kau tengok tajuk, aku nak servis motor aku, motor City 115S. Sebelum ni aku servis RS, sekarang aku nak servis City 115S pula. Alright, so nanti aku tunjuk minyak hitam apa aku pakai semua. Alright. Sekarang ni aku nak tukar minyak hitam. Okay, fine. Untuk penghantaran korang, City 115S ni dia tak macam RS. Sebab apa? Sebab dia ada oil filter. Okay. Tapi untuk kali ni aku tak tukar oil filter, guys. Kenapa aku tak tukar? Sebabnya servis sebelum ni aku dah tukar. Aku kadang-kadang dua kali servis baru aku tukar sekali oil filter. So aku rasa macam saat itu dah tukar kan, lagipun motor ni jalan-jalan. So aku rasa tukar minyak hitam je lah. Nanti next nanti barulah aku tukar oil filter sekali. Okay, tapi aku akan tunjuk jugalah kat mana letaknya oil filter tu. Okay, dia sama macam Chris eh. Engine Modena City 115 sama macam Chris. Kat bawah tu kau nampak ni oil filter dia, guys. Korang buka nut 8 ni sebelah sini dan sebelah sana, buka, lepas tu korang tukar oil filter dia. Okay, korang pakai oil filter Modena lah. Macam biasa lah, kalau kau pergi kedai kau minta oil filter Modena. Apa, kau keluarkan minyak hitam, kau buka, kau keluarkan oil filter, tukar oil filter, pasang balik, barulah kau letak minyak hitam baru. Itu cara dia. So cuma kali ni aku tak tukar oil filter sebab aku rasa tak perlu pun. Sebab aku selalu tukar dua kali servis, satu kali aku tukar. Okay, so okay, tapi bila orang tanya bila kita sepatutnya kita tukar oil filter, aku rasa lebih baik korang tukar setiap kali servis. Tapi kalau macam korang nak jimat ke apa kan, dua kali servis pun kira okey. Kalau lima kali servis, enam kali servis, aku tak pasti, guys. Dua kali servis, tiga kali servis tu aku pernah dengar. Tapi kalau lebih daripada tu, aku macam membahayakan lah bagi aku. Sebab oil filter ni sangat-sangat penting eh. Okay, so itu je lah. So proses sekarang sama je lah. Okay, ni tempat letak minyak hitam dia kan. Bawah tu tempat keluarkan minyak hitam dia. Okay, so hari ni dua benda aku nak buat. Satu, nak tukar minyak hitam City, kat City. Untuk RS pula, aku ada beli barang kat, guys, untuk RS. Okay, jom kita tengok minyak hitam aku pakai. Aku pakai minyak hitam Pro Taper. Okay, minyak hitam ni minyak hitam murah je. Dan bagi aku okay lah minyak hitam ni. Tapi kat Shopee mahal eh. Aku tengok kat Shopee mahal. Dekat tempat aku murah. Harga je RM25 tempat aku. Semi sintetis RM10.40. So barang kedua dah ni, cover exhaust. Kalau kau tahu cover exhaust RS tu, dia aku repaint barai. Dan satu lagi aku dah hilang yang cover exhaust aku beli tu. So sekarang ni aku beli baru. Okay, tapi kita settlekan ni dulu. Kita keluarkan minyak hitam dulu. Masa kita keluarkan minyak hitam tu, baru kita pasang cover exhaust. Okay, jom. So sekarang ni kita buka keluarkan minyak hitam dulu lah. Alright. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping.
penampakannya memang tak ada kurang. Tak ada kurang. Lepas tu minyak pun minyak hitam, sebab mungkin sebab dah lama sangat tak dalam motor. Tapi tak adalah mileage tak adalah tinggi. Minyak hitam tapi tak ada hitam sangat. Macam just nice lah. Okay, tapi memang sepatutnya dah kena tukar. So macam aku cakap tadi, aku kali ni aku tak tukar oil filter. Okay, dan sebabkan engine sejuk kan, so minyak hitam tu cepat dia turun. Pada awalnya aku nak sementara nak tunggu minyak hitam ni turun, aku nak pasang cover exhaust tu. Tapi tak apa, nampak gaya macam minyak hitam ni senang turun. Okay, so lepas dia turun nanti dah settle pasang minyak hitam ni, barulah kita pasang cover exhaust tu. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights, paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you. Dah settle lah, dah masuk minyak hitam semua. Sekarang kita start lah, start bagi dia running kan. Okay, sekali start je. Walaupun motor ni jarang jalan, tapi kondisi dia masih lagi tip-top lah. Engine dia masih lagi best. Alright, so biar dia running kejap, 1 minit, 2 minit. Okay, sementara tu kita pasang cover exhaust RS, lepas tu buang minyak. Jangan buang berkata tau, buang di tempat sepatutnya. Kalau boleh bakar, bukan bakar, maksud aku boleh jadikan bahan bakar lah untuk korang bakar sampah ke apa kan. Okay. Guys, dah settle lah. CRS dah tukar cover exhaust yang baru, yang matte blacknya. Aku tak rasa kau nampak, aku harap kau nampak. Alright, matte black, so dia matching lah dengan belakang ni, dengan depan ni, dengan cover depan ni. Okay, so cun
Dan Siti, Kak Siti pula dah tukar minyak hitam, tukar minyak hitam Pro Taper. Right, ada ramai yang tanya aku bahan minyak hitam apa yang bagus untuk motor ni, motor ni. Pendapat aku lah, sebab aku bukan, aku tak try lagi semua minyak. Tapi aku rasa selagi minyak tu original, bukannya orang kata apa, copy ke, atau lagi bukannya recycle, dan kelikatan dia dia lah semi ataupun fully, dan kelikatan dia tu tak kisah kau pakai 10-40 ke 15-50 ke kan, tak kisah kau pakai kelikatan apa pun, tetapi ikut penggunaan. Untuk penjagaan minyak hitam ni, yang pentingnya adalah penjagaan, kekerapan kau tukar minyak hitam, cara penunggang dan macam-macam lagi lah. Alright, so aku rasa itu saja video pada hari ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Gerak lu. Bye.